Iya. Halo, selamat datang kembali di Drians di Kode 89 plus Taman Techno. Jadi teman-teman yang baru aja gabung dengan channel Drians, gue tuh satu channel ini banyak banget ngebahas segala sesuatu yang gue suka. Ada Taman Techno soal tanaman hias, ada Kode 89 soal ikan koi, ada Weekend Warrior soal liburan, tuh gue ngasih tips soal hotel, tempat wisata yang seru. Ada lagi 4 sehat 6 sempurna, itu soal kulineran. Gue biasanya ngasih tips makanan di seluruh Lampung dan Bandar Lampung, termasuk Nusantara Indonesia, yang enak-enak dan gue coba, dan akan gue review dengan sejudes mungkin, sejujur mungkin. Jadi gue gak menjilat-jilat tempat makannya ya. Langsung to the point aja. Hari ini gue mau nerusin konten gue soal ini, Monstera. Jadi sesuai judul kontennya teman-teman, buat lu nih yang mau bagusin rumah lu atau mau mempercantik area di sekitar kolam ikan koi lu dengan tanaman yang eksotis dan juga mahal, Monstera adalah jawabannya. Kenapa gue bilang mahal? Kok kesannya duniawi banget tuh ya, mamer? Bukan mamer, cuman gini kadang-kadang. Kita kalau punya tanaman mahal, koleksi tanaman mahal, untuk urusan duniawi, belagu-belaguan, seru dong. Dulu, ini gue tanam pisang-pisangan. Nah, akhirnya gue punya ide, tanaman pisang-pisangan tuh punya kelemahannya. Bagus rimbun, tapi kalau kena angin sering patah, daunnya sering robek, jadi jelek. Gue mikir, gue punya tanaman monstera banyak banget di rumah gue. Tuh, ya, di segala pojokan hampir gue budidayakan monstera. Dulu monstera waktu awal muncul 3 tahun lalu atau lagi tren-tren di Indonesia, 3 batang aja dijual mungkin bisa harga 1,5 juta, 2 juta. Sekarang memang monstera lagi turun, nggak drastis sih, tapi turun karena ada pesaingnya, yaitu monstera variegata yang seperti ini. Jadi monsteranya ada kayak albino gitu putih-putihnya, harganya tinggi banget nih, belum turun-turun sampai hari ini gara-gara tanaman tadi. Monstera yang variegata yang agak albino, monstera seperti ini jadi harganya turun, masih mahal tapi nggak semahal dulu. Nah, kembali lagi ke soal tanaman mewah yang eksotis. Kenapa eksotis? Monstera aslinya itu tumbuh di hutan Amazon benua Amerika, di Brazil paling banyak. Dia tuh tumbuh memang sebagai parasit ya, tumbuh di batang-batang pohon besar di hutan-hutan Amazon atau di Amerika Latin. Nah, itu soal eksotis ya, soal mahalnya. Mahal. Tapi di sini gua kasih trik. Tanaman ini dengan selebat ini teman-teman, ini sekitar ada 4-5 batang ya, atau 5 tanaman, gue jadiin satu, jadi serimbun ini. Ini kalau dirupiahin sekarang, per batangnya dengan serimbun ini, mungkin bisa hampir 1,5 juta sampai 2 juta, itu harga murah-murahnya. Jadi kalau dikali 5 batang, ini 10 juta nih tanamannya. Sekali lagi, ini bukan duniawi dan gue bukan belagu, cuman gue ngasih trik. Dulu ini, kalau gue mau ambil dari tanaman yang ini nih, lihat tuh, pot gue udah lebet-lebet kan? Bisa aja gue tanam langsung udah gede, tapi enggak, gue nggak mau rugi. Gue propagate tuh ada caranya ya teman-teman. Tuh lihat di pojok kiri atas tuh cara memperbanyak atau propagate tanaman monstera. Dari kecil gue tanam di sini, ini dari kecil nih, ini umurnya udah 9 bulan. Awalnya waktu gue pertama kali tanam seperti ini penampakannya, tuh masih berapa batang doang, masih jarang-jarang, nggak rimbun kan. Itu 9 bulan lalu. Sekarang 9 bulan setelah ditanam tadi, udah serimbun ini. Kebayang gak lo? Nanti kira-kira ya 9 bulan lagi atau setahun lagi sudah sampai atas tuh. Lu bayangin kolam gue backgroundnya nih, latar belakangnya tanaman monstera yang rimbun sampai atas. Kalau dirupiahin berarti udah hampir puluhan juta lebih. Bisa tembus 30-40 juta logikanya. Iya. Walaupun yang beli siapa sih? Nggak ada juga orang mau beli tanaman segitu mahal, kecuali tanam apa penggila tanaman ya. Intinya memang tanaman mahal, lo harus pride, bangga, dan eksotis jadinya. Jadi gue punya kebanggaan sendiri aja sih sebenarnya. Wih, lihat ketika ngeliat kolam koi gue ini pagi-pagi atau sore-sore, gue lagi santai-santai gitu ya, lihat kolam koi, ikan koi kesayangan gue, dan belakangnya backgroundnya tanaman monstera yang seksi, gede lebet. Caranya gampang. Lu yang penting tahu cara propagate-nya, memperbanyaknya, lalu lu tanam dengan media tanam yang tepat,
yaitu tanah dicampur sekam basah, sekam mentah atau sekam bakar. Lalu kalau gue sih gue gunain sebulan sekali, itu B1 vitamin yang seperti ini. Harganya murah lah, 35-40 ribu doang di pasaran. Sebulan sekali aja lu kasih. Nah, kalau lu gak punya kolam, bisa juga lu, apa istilahnya, praktekin di dinding-dinding rumah lu yang rata. Yang mungkin lu lagi mikir, gue bosan dinding doang, mau kasih tanaman merambat, ah yang bagus. Tanaman merambat yang mewah, eksotis, dan juga keren. Rare, barangnya jarang. Ini dia, Monstera. Bisa kan seperti ini? Nanti deh, setahun lagi mungkin paling lambat atau akhir tahun gue akan gue review ya. Perkembangan ini udah mungkin udah sampai lampu itu tuh. Jadi makin rimbun dan makin seru. Udah rimbun tanamannya, tanaman rare, tanaman mahal, eksotis. Jadi konten ini sebenarnya gue membagikan pilihan tanaman rambat untuk dinding rumah lu atau belakang kolam koi lu, kalau lu punya kolam koi. Yang kedua, tanamlah monstera dari kecil, dia akan jadi gede seperti ini dengan perawatan yang benar. Yang ketiga, gunakan vitamin B1. Simpel lah, siapa sih yang gak mau punya tanaman eksotis di rumahnya? Nah, kalau lu mau jual pun kepepet, udah gede gini nanti atau udah gede seperti ini, lu jual juga bisa. Walaupun sekarang pasarnya untuk monstera variegat, monstera biasa seperti ini sudah mulai agak turun karena barangnya udah banyak di pasaran. Tapi kalau monstera variegata masih mahal. Tenang, nanti gue lagi nabung, gue mau tanam monstera variegata di sini. Kebayang nggak lo? Di belakang kolam koi gue, di dinding belakang rumah gue, monstera variegatanya sampai atas. Iya. Boleh dong, ngayal dulu. Iya. Teman-teman, jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.